Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telinga ulun yang lagi flu bindeng karena mendengarkah, atau bebuhan pian memang yang belum nyaring menyahutinya, ulun belum mendengar lagi yang di atas. Ulangi bu, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita pada hari ini semua masih diberikan nikmat-nikmat, nikmat rezeki, kesehatan hingga umur panjang, ya, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti, menghadiri tabligh akbar pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat dan pengikut hingga yaumil kiamat nanti. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Dasat Latif Esos SAG MSI PhD, ulun atas nama Pak Ustadz, atas nama pribadi, keluarga dan seluruh masyarakat Kota Palangkaraya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, ya, beliau berkenan hadir berkesempatan menyapa warga Kota Palangkaraya pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan selalu, kemurahan rezeki selalu, dan umur panjang insya Allah beliau bisa bersilaturahmi dengan kita lagi di Kota Cantik Palangkaraya ini di waktu yang akan datang. Yang sama-sama kita hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kota Palangkaraya yang hadir pada kesempatan hari ini, pimpinan DPRD Kota Palangkaraya beserta seluruh anggota DPRD yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang sama-sama kita hormati para habaib, alim ulama, tokoh agama yang hadir. Yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Provinsi Kalimantan Tengah dan juga MUI Kota Palangkaraya, Rektor IAIN, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Om-om, tante-tante, acil-acil, amang-amang, saudara-saudari sekalian, jemaah Masjid Agung Kubah Kecubung Darul Rahman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun singkat saja. Nah, yang pertama alhamdulillah tadi disampaikan 12 tahun. Ya, 12 tahun kita menanti pembangunan Masjid Kubah Kecubung. Masjid Agung Kubah Kecubung Darul Rahman yang alhamdulillah pada hari ini yang nanti akan diresmikan, walaupun tadi disampaikan di sini saya hadir, saya mungkin langsung saja ada pimpinan DPRD, ada Pak Waket DPRD Kota Palangkaraya beserta anggota DPRD Kota Palangkaraya, dan saya akui masih ada beberapa kekurangan termaksud adalah masalah sound system. Nah, di sini saya mengajak mudah-mudahan nanti dengan Pak Waket, Pak Waketlah kita bisa menyelesaikan sampai dengan selesai, sampai dengan bagus sound system ini sampai sebelum saya berakhir nanti. Insya Allah nanti tugas saya bersama Pak Waket dan anggota DPRD yang hadir pada malam hari ini.
Kemudian ulun juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga ya kepada tokoh-tokoh yang telah membantu dari awal sampai dengan selesai proses pembangunan Masjid Agung Kubah Kecubung Darul Rahman. Ya sekali lagi ulun ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan Buhan Pian sekalian semuaan. Mohon izin Pak Ustadz, mohon maaf jadi campur-campur bahasa saya. Di akhir kata ya, ulun juga sekalian ya, tinggal beberapa hari lagi dengan ibu ada juga hadir ibu wakil wali kota Palangkaraya. Saya dengan ibu wakil wali kota Palangkaraya ini akan mengakhiri masa tugas ya, persisnya adalah tanggal 24 September tahun 2023 ini. Yang pertama juga ulun ucapkan terima kasih atas dukungan Buhan Pian seberataan, dan ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada masih kekurangan-kekurangan ya pada saat saya bersama Bu Wakil dan seluruh jajaran yang ada kekurangan ataupun tidak bisa memuaskan seluruh masyarakat Kota Palangkaraya. Saya akui itu karena kami juga tidak lepas dari kesalahan, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya ulun mohon izin dan izin mungkin berpesan saja kepada siapapun nanti ya, termasuk salah satu PJ, saya rasa apa program-program yang memang belum bisa dilaksanakan ataupun yang memang benar dibutuhkan oleh masyarakat, ya mohon tetap dilanjutkan. Insya Allah kalau ulun dengan Bu Wakil doakan saja, mudah-mudahan yang penting adalah sehat dan diberikan kemurahan rezeki selalu. Itu saja lah yang ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi ulun ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian pada malam hari ini, dan terutama Al-Mukarom, Al-Ustadz, Pak Ustadz Dasat Latif yang bisa hadir bersama-sama kita untuk pada malam hari ini. Dan mohon juga Bapak dan Ibu nanti pada saatnya kita mendengarkan tablik akbar bisa menyimak ya, memaknai dengan baik ya, makna-makna yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dasat Latif yang kita cintai bersama-sama. Itu saja ulun akhiri, mohon hilaf salah hilaf perbuatan perkataan, mohon maaf. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.